menggambar dan mewarnai semut dari bentuk oval. Halo sahabat Mombi, ibu dan ayah pendamping. Hari ini kita menggambar semut dari bentuk oval yuk. Bagaimana cara membuatnya ya? Kita langsung coba membuatnya bersama-sama yuk. Sahabat Mombi, perhatikan dan ikuti langkah-langkahnya ya. Sahabat Mombi bisa siapkan alat dan bahan dulu. Siapkan satu lembar kertas putih, spidol hitam, dan alat warna yang sahabat Mombi punya di rumah. Yuk kita mulai. Pertama, buatlah bentuk oval untuk kepala semut. Lalu buat kembali bentuk oval untuk bagian badan semut seperti ini. Nah, selanjutnya buat lagi bentuk oval untuk bagian badan semut yang lebih besar. Sekarang kita membuat antena semut yuk. Buatlah garis panjang seperti ini. Lalu kita akan membuat lengan semut. Buatlah beberapa bentuk oval berukuran kecil seperti ini. Nah, kita buat 4 garis lekukan di badan yang kecilnya. Terakhir, kita gambar 2 matanya ya. Gambar juga 2 pipi dan juga mulut yang sedang tersenyum. Sekarang ayo kita mewarnai. Kita beri warna hijau muda pada bagian kepala semut, badannya mungil, dan badan besar semut ya. Lalu pada bagian antena, badan mungil, tangan dan kaki semut kita beri warna hijau tua.
Terakhir, kita beri warna merah pada pipi semutnya. Wah, asik! Menggambar semut hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di video Mombi lainnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.